Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merangin Muhammad Fajrin menuntun M. Ihsan, Gupron, dan Nopen, tiga terdakwa kasus penambangan emas ilegal di kawasan hutan produksi di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, 4 tahun penjara pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangko pada Kamis siang. Tidak hanya itu, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda senilai 1,5 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Menurut jaksa, ketiga terdakwa telah terbukti melanggar pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Masih dalam dakwaan jaksa penuntut umum, hutan produksi yang rusak akibat aktivitas penambangan emas ilegal pada terdakwa ditafsir lebih kurang 1 hektar. Tuntutan itu, kata jaksa, berdasarkan pertimbangan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Menyatakan terdakwa Muhammad Ihsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selaku orang melakukan yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan orang bersalah dan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dengan ancaman pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kawasan hutan di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ihsan pidana Ius dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Rudi Hidayat, Jambi TV.